Senin tanggal 4 ada kejadian kebobolan kotak amal, ada kejadian kotak amal dari bobol orang yang tanggung jawab jam 10.45. Uang tidak bisa kita perkirakan ya, cuman kita ada kemarin, bulan kemarin kita bongkar kotak amal ini sekitar 5 juta, jadi kemungkinan kemarin itu hilangnya sekitar 4 jutaan. Ini kita di pintu di bobolnya, kita paksa. Kemudian baru dia masuk, baru dia angkat kotak amalnya, langsung dia pecahkan. Cara pecahkannya, tasnya ditaruh di kaca, baru dia injak.